Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini giliran Zafran untuk beri tazkirah tentang manfaat yang berpuasa kepada tiga pada hari ini, Khamis 30 April 2020. Puasa pada bulan Ramadan bukan sahaja mendidik kita untuk menahan lapar dan dahaga, serta dia mendidik kita untuk tidak lakukan perkara tidak baik seperti menipu, bertengkar, cakap benda tak elok dan lain-lain. Selain itu, puasa juga dia melatih kita untuk tentang kesabaran kita, kejujuran kita dan bertolak ansur. Selalunya kesabaran ni bila teacher bagi homework kat kita, selalunya bila puasa ni kan cuti panjang. So teacher bagilah banyak homework tu kita buat. So dari situ orang uji kita sama kita sabar atau tak dengan homework kita. Kadang-kadang kita stress, kadang-kadang kita merasa menyampah homework ni. So kita masa tu Allah tengah uji kita sama kita sabar ataupun tidak. Tentang kejujuran. Selalunya bila kita cakap dengan family kita, dengan ibu bapa kita, dari situ Allah uji kita. Contohnya macam bila ibu bapa tanya kita, dah solat ke belum? Tadi ada curi makan ke? Ha. Dari situ Allah uji kita sama ada kita jujur ataupun tidak. Bertolak ansur. Selalunya bertolak ansur ni dengan adik-beradik kita. Selalunya kalau nak tengok TV, selalu berebut apa tu? Remote TV itulah. Kadang marah adik lah, kadang marah abang lah. So dari situ kena tengok sama ada bertolak ansur atau tidak. Secara tidak langsung, puasa ni dia mewujudkan sifat positif dalam diri kita. Sebab kita langsung tak boleh lakukan perkara tidak elok. Nak tipu tak boleh sebab apa nanti dapat dosa. Ha. Ia seperti mana perintah Allah SWT yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, semoga kamu menjadi seorang orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Bagi mereka yang macam bagi mereka yang sihat, tak payahlah takut atau bimbang dengan puasa ni. Sebab puasa ni dia dapat meningkatkan kesihatan dan stamina mereka. Bila Zafran search dekat YouTube tentang puasa ni apa bagusnya, Zafran dah search dah dalam ni. Dalam Kongres Antarabangsa Kesihatan dan Ramadan Yayasan Hasan 2 untuk saintifik dan pendidikan perubatan tentang Ramadan yang diadakan di Casablanca pada 1994, mempunyai kertas kerja pendidikan dari seluruh dunia dibentangkan. Nampak? Kat situ, diorang dah kaji dah tentang puasa ni apa yang bagusnya. Persidangan itu mencadangkan puasa Ramadan menjadi saranan ideal untuk rawatan penyakit ringan dan sederhana seperti kencing manis yang tidak bergantung kepada insulin. Tekanan darah tinggi, pengurusan berat badan untuk seluruh saluran penghadaman termasuk menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol serta menurunkan lemak. Nampak? Semua benda yang Allah wujudkan kat dunia, semua benda ada hikmahnya. Satu kajian yang dijalankan oleh Iraqi et al. 1997 mendapati puasa Ramadan meningkatkan asid dalam perut yang boleh diperhatikan melalui simptom seperti perasaan membakar dan berat di dalam perut dan mulut yang masam. Ketika berbuka puasa, tubuh memperoleh semula sumber tenaga dalam bentuk glukos untuk setiap sel hidup, khususnya sistem otak dan saraf. Daging yang seimbang juga akan memperbaiki kolesterol darah, mengurangkan keasidan perut, menghalang sembelit dan masalah penghadaman lain yang menyumbang kepada gaya hidup aktif dan sihat. Okey? Itu sahaja dari Zafran Rahmi. Sekian wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.